Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andang Gunawan. Sekarang saya akan mereview atau membahas tentang singkong yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Bahwasanya saya punya pohon singkong yang segede gini nih guys. Gede banget memang untuk pohon singkongnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lihat saja. Benar apa enggak sih pohon singkong itu melebihi dari lengan saya. Nanti kita ukur ya untuk diameter pohon singkong itu berapa sentimeter. Oke, kita lihat saja untuk pohon singkong yang terbesar. Terbesar di dunia kayaknya. Oke, kita lihat saja ke sebelah sini. Ini dia pohon singkongnya. Ini dia. Oke. Nih, ya. Oke. Ini dia pohon singkongnya, guys. Untuk pohon singkong yang terbesar yang saya ceritakan itu. Ini pohon singkong ini saya tanam sekitar di bulan Maret di tahun 2019. Sekarang tanggal 1 Januari 2020. Jadi perkiraan untuk singkong ini sekitar 9 bulan ya, guys ya. Ini entah mengapa untuk pohon singkong ini memiliki batang yang cukup besar. Nih lihat, saya pegang aja nggak cukup nih guys. Ini seperti itu. Nanti akan saya ukur dengan meteran ya guys ya. Tapi kita lihat dulu, kita lanjut dulu. Pohon singkong ini memiliki pohon yang sangat besar dan ketinggiannya sekitar 5 meteran. Jadi kalau untuk tingginya normal, tapi untuk besarnya pohon ini, untuk besarnya pohon singkong ini memiliki besar yang melebihi pohon singkong biasa. Kita lihat ke atas. Untuk pohon singkong ini sepertinya sejenis pohon singkong gajah yang dia memiliki warna yang hijau. Daunnya hijau, tangkainya hijau, pohonnya pun hijau, semuanya hijau. Itu kita bisa lihat karena cukup tinggi ya guys ya. Itu daunnya udah seperti daun apa ini, udah kayak daun rambutan menggerombol seperti itu. Cabangnya di atas itu ada 1, 2, 3, 4, bahkan 4 cabang lebih. Dan memiliki daun yang sangat rimbun. Untuk cabangnya saja, cabang pohon singkong ini sudah sebesar pohon singkong yang besarnya normal. Tuh, lihat guys, saya lihat ke atas tuh. Untuk pohon singkong ini sudah mulai tumbuh tunas guys. Karena waktu itu musim kemarau, sekarang musim hujan, jadi tunasnya pada numbuh hampir di setiap matanya. Nah, pohon singkong sebesar ini kalau buat bibit ini sangat bagus sekali ya guys ya. Karena dia memiliki pohon yang sudah tua, dilihat dari kulitnya sudah warna coklat, coklat tua. Dan memiliki diameter batang yang besar. Nah, jadi nanti pohon singkong ini akan saya jadikan bibit. Mudah-mudahan menjadi bibit singkong yang terbaik. Untuk besok ya guys ya, mudah-mudahan pohon singkong ini akan saya gali. Apakah umbinya besar atau enggak? Nih. Tapi di sini kalau kita lihat ya guys ya, pohon singkong ini memiliki daun yang rimbun, dahannya pun pohonnya sangat subur sekali, sangat besar-besar sekali. Itu satu pohon aja bisa mencapai buat sekali nyayur juga cukup kali ya guys ya. Ini pohonnya berat sekali guys, berat sekali. Jadi kalau untuk menebang atau menggali pohon singkong ini nggak cukup dengan satu orang.
karena dari pohonnya sendiri sudah besar sekali. Oke guys, saya akan mengambilkan meteran, akan mengukur diameter pohon singkong ini, kira-kira berapa diameternya. Untuk dari bawah sini sampai ke atas nanti akan saya ukur. Ini ya guys ya. Ini 22 cm guys, 22 cm untuk diameternya. Tuh. Bisa kita lihat diameternya itu cukup besar. Tuh, 22 cm. Ini untuk bagian bawah. Kita lihat juga untuk bagian atas, bagian tengah. Kita kira-kira 2 meter ke atas atau 1 meter setengah. Di sini masih 21,5 cm. Nih guys. Lihat ya guys ya. Ini diameternya. Ini 1 meter dari bawah ya guys ya. Nanti akan saya coba lagi ke bagian atasnya. Bisa kita lihat nih guys ya. Untuk bagiannya atas, bagian tengah ya guys ya. Ini diameternya 20 sentimeter lebih. Oke, jadi untuk pohon singkong ini melebihi dari pohon singkong yang normal. Ini kita lihat ya guys ya. Ini adalah pohon singkong yang normal. Ini udah termasuk pohon singkong yang dianggap besar ya. Ini aja diameternya hanya sekitar ya 12 cm ya guys ya. Ini untuk pohon singkong yang normal. Sedangkan ini pohon singkongnya itu ukurannya singkong ini. Ini memang cukup besar sekali guys. Saya yakin untuk umbinya akan besar sekali. Apalagi nanti ini kalau pohonnya dijadiin bibit, ini yakin akan besar sekali. Ini bukan pohon singkong karet ya guys ya. Ini pohon singkong yang berumbi. Ini sebelum singkong ini saya gali umbinya besok atau lusa, kita intip terlebih dahulu untuk umbinya. Sangat mudah sekali guys. Wow, gampang banget nih. Tuh lihat tuh. Sudah terlihat. Nih. Umbinya. Wow, ini gede nih guys. Lihat nih. Umbinya sangat besar guys. Wah, ini lebih besar lagi yang di sini, yang sebelah sini. Tuh. Ini karena waktunya udah sore ya guys ya, jadi saya nggak sempet untuk menggalinya. Ini lagi nih. Tanahnya empuk. Wow, banyak banget umbinya tuh guys. Umbinya sangat banyak. Ini saya gali pakai tangan. Ini yang sudah terlihat. Yang sudah terlihat ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru saya gali pakai tangan. Tuh. Ini bukan singkong karet. Ada umbinya.
Jadi ya teman-teman, ini ya, ini adalah pohon singkong milik saya yang saya tanam, tumbuh sangat besar, diameter pohonnya sekitar 20-22 cm, dua kali lipat dari pohon singkong yang normal biasanya ya. Oke teman-teman, saksikan untuk video saya selanjutnya. Besok saya akan menayangkan penggalian pohon singkong ini, singkong terbesar. Mudah-mudahan umbinya pun yakin besar-besar dan banyak. Oke, terima kasih. Tonton terus. Jangan lupa bagi teman-teman yang tombol subscribe-nya masih merah, tekan saja sekarang tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.